Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini mumpung masih ada waktu buat ngonten, gue mau memberikan info ya, info tentang koneksi internet ya kan. Suatu saat pasti kalian butuh yang namanya gratisan. Beruntung banget tahu aplikasi ini nih. Dan setelah gue cobain ternyata enak juga, dan sekarang gue mau bagi ini kepada teman-teman yang mungkin nantinya bakal butuh ya. Apa sih nama aplikasinya? Nama aplikasinya adalah Molekul. Nah, Molekul ini dia nih. Ini biasanya gue ngupload video ke YouTube ya pakai ini ya kan, sampai bergiga-giga pakai aplikasi Molekul ini ya kan. Ini sangat membantu banget, dan ini gue akan rekomendasiin buat teman-teman yang pengen ngeliat YouTube leluasa gitu, nggak ketakutan paket datanya habis. Terus ada mungkin yang teman-teman baru mulai nge-YouTube mau upload video takut kuotanya habis. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi koneksi Molekul ini ya. Molekul ini sudah banyak banget koneksinya di hampir beberapa kota gitu ya kan. Di Jakarta itu banyak banget koneksinya. Kemarin gue sempet ngebit tanpa kuota data ya. Gue cuman mengandalkan Molekul aja gue bisa menyelesaikan orderan someday ya. Jadi gue kemarin udah nyoba tanpa kuota data, gue gak punya kuota internet. Gue hanya mengandalkan Molekul ini ya. Ini sangat bermanfaat banget. Jadi buat teman-teman yang sambil nungguin order, bisa langsung cari aja koneksi Molekul ini. Pasti di Jakarta banyak banget, asli. Soalnya gue kemarin ke daerah Jakarta Timur. Dari Jakarta Utara tuh sepanjang jalan tuh ketemu aja tuh yang namanya koneksi Molekul ini. Dan langsung aja kita ke ini ya aplikasinya. Gua bakal kasih tutorial cara pendaftarannya sampai aktif. Nanti gua bakal kasih tahu isi-isi di dalamnya, fitur-fiturnya apa aja sih ya kan. Langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Jadi yang pertama-tama kalian harus membuka yang namanya Play Store. Lalu tulis di kolom pencarian ya, tulis aja Molekul. Lalu cari. Setelah dicari ada di posisi paling atas nomor 2 ya. Yang ini. Nah, ini dia ya, teman-teman. Terus kalau sudah kalian unduh, udah diinstal ya, kalian buka. Nah, ini dia ya, teman-teman. Setelah kalian buka akan muncul untuk registrasi ya. Kalian pilih saja bahasa Indonesia. Lalu continue. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini aplikasi Molekul ini di dalamnya itu ada fitur-fitur untuk membuka CCTV ya. Selain memberikan koneksi internet gratis, Molekul ini juga bisa melihat CCTV yang dipasang oleh Molekul di daerah kalian yang ada koneksi Molekul ini. Langsung saja ke nyalakan, izinkan ya teman-teman. Lalu pencet saja ini, klik saja mulai. Lalu daftar. Nah, oke. Nah, ini kalian bisa baca dulu perjanjiannya. Setelah kalian setuju dengan perjanjiannya, kalian klik saja setuju ya, teman-teman. Nah, di sini kalian pilih saja nama lengkap atau nama samaran juga boleh. Jadi, saya akan isi nama saya Yasin Suprianto. Nah, siap. Selesai. Selanjutnya kalian pilih jenis kelamin, nah, pria ya, atau kalian juga bisa isi tidak bersedia menyebutkan juga boleh. Terus selanjutkan.
Setelah itu kalian bisa isi tanggal lahir ya. Kalian lebih mudahnya klik yang angka tahun ini ya. Angka tahun mana nih? Oh yang ini. Nah, kalian pilih tahunnya dulu. Oke. Saya ngasal aja ya nih ya. Karena menurut orang Jawa tanggal kelahiran itu tidak boleh dipublikasikan. Jadi saya ngasal aja. Misalkan 1970 gitu ya. Terus hari Minggu 1 Maret gitu aja lah, ngasal lah ya. Terus sebutkan nomor telepon, isi nomor telepon kalian ya teman-teman untuk verifikasi kode OTP-nya nanti ya. Jadi saya akan isi nomor handphone saya. Langsung aja di angka 8-nya ya. Jadi enggak usah memakai angka 0-nya ya, langsung aja. Saya sensor ya teman-teman. Oke. Setelah kalian isi nomor handphone dan tanggal lahir, kalian lanjut aja, klik lanjut. Setelah kalian isi atau klik lanjut tadi, di sini akan muncul dan email dulu ya. Kalian isi email dulu, ya kan? Oke, saya akan sensor email saya. Nah, ini emailnya sudah saya isi ya, teman-teman. Selanjutnya kalian buat kata sandi kalian ya. Misalkan 1 2 3 4 5 6. Udah gitu aja ya. Terus selanjutnya sama ya. Jadi konfirmasi ulang passwordnya atau kata sandinya ya. 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya kalian, setelah itu selesai ya teman-teman, pilih metode verifikasi ya. Nah, ini lebih mudahnya memakai SMS ya. Kita klik SMS, izinkan. Nah, ini kita tinggal menunggu verifikasinya, menunggu kode OTP-nya masuk ya. Nah, ini ada pesan langsung dari Molecol ya. Nah, jadi kode OTP-nya 1528 ya. 1528. Oke teman-teman, jadi ya. Jadi setelah itu kalian tinggal masukkan kata sandi untuk login ke aplikasinya. Seperti kata sandi yang kalian buat tadi, langsung aja masuk. Setelah masuk, di sini banyak banget menu-menu untuk membuka CCTV ya teman-teman. Di sini banyak banget, kalian bisa lihat-lihat di sini. Nah, untuk wifi ya, untuk wifi kalian bisa klik aja di bagian atas pojok paling kiri di depan kalian ya, ada tulisan wifi. Nah, wifi ini sudah tersedia di beberapa kota ya. Lumayan banyak ini, kalian di Surabaya pun ada, di Karawang ada, Bali ada, Tangerang ada, Depok ada, Bekasi ada, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Wah, banyak banget. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana nih? Membantu nggak nih? Menurut kalian ada koneksi internet gratis ini? Terus selain itu kalian bisa lihat-lihat saja ya, di sini ada menu CCTV, promosi, terus loyalty, CCTV router. Jadi seperti itu aja ya teman-teman, kalian bisa kotak-atik sendiri ketika sudah terdaftar ya. Untuk cara pendaftarannya seperti tadi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Mudah bukan cara pendaftarannya? Nah, jadi semoga bermanfaat. Cukup sekian video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.